dari penakut, pengecut. Generasi Indonesia hari ini menyisahkan para pengecut. Jangan bermain di belakang layar. Landing stand itu cara Yahudi. Kita orang Islam bermain terbuka. Mayoritas bangsa kita ini adalah Islam. Ngapain mau takut? Paling ditangkap, dipenjarakan, bebas. Tangkap, bebas. Kalaupun saatnya mati, wallahu bikulli syai'in alim. Allah yang lebih tahu. Bukan di tangan kekuasaan. Kita punya hak demokrasi. Negara ini sudah jadi milik orang-orang tertentu. Nah, sementara kita tiarap, pengecut. Makanya saya ketawa, saya keluar penjara kemarin. Ustaz Yahya itu jadi berubah. Hey. Saya ini tahu persis bagaimana permainan ular di dunia ini. Kristen punya satu teknik, cerdiklah kamu seperti ular, tulus hati seperti burung merpati. Ini adalah filosofis yang dibangun Kristen dalam kitab mereka New Testament, Perjanjian Baru. Cerdiklah kamu seperti ular, tulus seperti burung merpati. Kalah kita. Saya tahu persis. Saya masuk penjara. Banyak sekali yang fitnah. Ustaz Yahya jadi lemah. Kawan, saya bekas ular. Buktinya terbukti sekarang. Antum pada tiarap. Ini lagi perang. Antum tiarap. Allahu Akbar. Dunia ini akan tertib. Kiwamud dunia bi adil umaro. Adilnya pemerintah. Bagaimana pemerintah mau adil kalau ulama tidak di depan? Bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama cuma diharap takut. Makanya ini bajingan tua yang suka dipanggil Syekh Panji Gumilang, kok gak ditangkap-tangkap? Kita cuma mengatakan hanya karena dendam politik orang kafir dan munafik, semua kita para ustaz masuk penjara. Makanya di dalam penjara saya tolak semua pengacara, bahkan polisi Mabes Polri memberikan pengacara Catur Bakti, saya tolak. Egi Sujana sampai datang ke rumah. Saya heran kenapa Ustaz tolak. Antum tahu kan? Sejak saya masuk Islam 2008 saya berdakwah. Saya bilang apa? Seluruh masyarakat Indonesia tahu, bahkan dunia tahu di YouTube. Saya bilang, saya masuk Islam bukan Yahya, saya Umar bin Khattab. Allahu Akbar. Saya Umar, saya bilang. Kapan pernah Umar menyerah? Ya Rasulullah, ya Muhammad, kalau Islam ini benar, jangan ngumpet. Biar aku paling depan, Rasul belakang. Ini baru namanya orang dapat hidayah. Ini baru namanya tauhid. Prinsip yang kuat dan tahu kalau ditipu. Saya ini orang yang tahu persis bagaimana permainan orang kafir Yahudi Nasoro. Ustaz Yahya minta maaf. Orang-orang munafik di luar sana mulut besar. Iya, mulut besar. Tidak bisa menjaga rahasia dengan sesama Islam. Coba ibu bapak lihat puasa kemarin. Buka di YouTube. Ini nih tiang-tiang begini nih. YouTube begini. Coba buka. Dari awal kita puasa yang mestinya di bulan Ramadan hiasi dengan kesucian ibadah, karena ini bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh ampunan. Di dalamnya saling menjelek-jelekkan. Bahkan yang lebih parah, anak cucu Nabi, para habaib, mereka cungkil-cungkil sampai hari ini. Siapa mereka ini? Ini golongannya lain lagi, kata Allah. At-Taubah 73. Ini Allah perintahkan kepada Nabi kita tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.